kembali mundur ke kedalaman. Umpan umpan tersebut tertata rapi dengan dari Satria itu melewati kaki kanan sang kapten ke sebelah dari Satria. Rialio melewati dua orang pemain, namun kembali dari pertandingan tidak terlalu mundur itu, namun kembali dipatahkan dan satu serangan kembali sana Rabiu, pemerintah ke depan, di sana ada anak Uto. Di sana ada aku. Muara kata yang sama berarti kekenan tangannya tujuh. Ke depan, siapa yang satu pengen serangan. Saya akan serangan kembali kepada Tena. Maka dia dua mat, tadi barat kembali ke Tena pun lembak dia. Masih bisa dikejar, masih berasai bola. Tena sendirian, tidak ada dalam satu serangan ke depan aku. Namun kembali nice komunikasi. Mana ada Tena? Kembali satu perempuan tersebut di sana. Nomor satu pelanggaran berarah dari Rantop. Tendangan mengangkat kaki terlalu tinggi ataupun memang sengaja melakukan satu pelanggaran. Menurut diarahkan kata, pelanggaran tiga kemampuan berhubung ke rumah bola. Biasanya ada Antun ke Putri. Maka ke depan, pelanggaran tiga kemampuan ke rumah bola. Antun-antun dia, siapakah yang melakukan tendangan proses ini? Lakukan sudah, tinggi katanya bola, siapa yang butuh, hukum bola, di sana, melewati kaki jangan, Satriato dari Satria, kaki kesebelasan dari Satria, terlihat di sana, namun. Tetap Ospot sudah berhubung, kembali patah serangan. Kembali suatu perebutan tempat ke sana, di sana ada Ciu, kami kedapat juga, di sana ada Ciu, juga ada dua, sudah untuk kesaksian, namun kembali satu pelanggu, bahwa perebutan bola kembali seluruh ke depan, siapa yang dituduh, namun di sana kembali sangkan yang kapil Satria. Satu kerjasama yang sangat tertata rapi, melebar di sana kembali ada Dana, sang kapten kesebelasan, menuju ke satu pemain lewati, angkat ke depan, namun mutar yang ditutup, maka sepuluh sebelas di sana, dan ini kesalahan nomor punggung sudah ada, jadi angka perebutan bola merugikan jelas, nomor punggung sudah ada, sudah lihat jauh sana. Saudara main bela diri, saudara, namun juga kali ini dari satu pengusaha dari sekitar sana, namun kurang tamat kembali masih bisa dipaksa. Serangan yang dibangun dari satu hari ini sudah, di sana ada Ciu, kontrol sejenak, lihat jangkauan final, pendek saja. Di sana ada Mamat, kerja sama, saudara main kesempatan, kurang tamat, kembali Mamat kuasai bola, kembali perputaran terjadi di sana, mundur ke belakang, sendiri. Siapa yang dibutuh? Di sana ada Eko, angkat ke depan. Kembali peluk terjadi di sana. Satu pelanggaran di luar garis penalti atau sudut 16 ini saudara-saudara penonton. Lalu kita nantikan bersama-sama. Nampaknya ada satu orang pemain yang sekalian dari Satria juga pergantian pemain, Ciu keluar. Kita saksikan shot ke arah kolam. Melihat kolam yang berdiri bebas. Tinggi datangnya bola. Siapa yang dituju? Nomor 2 tentang membantu. Kuasai bola, kontrol sepetan. Melihat dua orang pemain. Namun kembali Edi. Edi Satria. Ada, tetap kepada waktu bahaya. Itu, misalnya kalau menunjuk juga. Saudara kaki dengan maksudnya, kurang cermat. Kembali Satria, namun tidak bisa kembali. Dari Muara Kapal, datang mundur. Lama serangan, lewat di tengah. Berkutusan kata Rabu dari Muara Krakatau. Menjuta kemahal kembali tak kira menunjuk rumah. Saya datang ke tempat. Bersahaja! Kembali satu. Perjalanan. Dari MK, menunjuk serangan. Lewat di tengah. Lewat di tengah. Lewat di tengah. Lewat di tengah. Namun kembali perebutan terjadi, butuh sepeda, kalau pengen selesai sepeda mencabu, melewati sektor kiri dari pertahanan dari Muara Krakatau. Kalau ketika orang kaya penambat, namun masih bisa dipasakan, kembali masih bisa menang. Wajar hanya ketika, masih bisa dipasakan, namun kembali saat dia mencabu, melewati sepeda kiri dari pertahanan. Kami mohon, desa, desa. Kami mohon sebenarnya para pemain,
untuk bisa menjaga sportivitas dalam permainan atau pertandingan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terpaksa akan dilakukan adu tendangan penalti kemudian kedua kali.